Nasi kebuli ayam bakar 7 orang. Ngeri banget ya, ayam bisa bakar 7 orang. Maksudnya itu nasi kebuli ayam bakar 7 orang. Ada ayam bakar 7 orang. Momen ketika sholat tarawih pertama banyak bidadari keluar dari rumah. Aduh. Apa ini? Balik lagi teman-teman di channel OGTP ya. Jadi di video kali ini kita bakal reaction TikTok lagi. Si TikTok aja. Memang di TikTok yang bisa di reaction kayaknya ya. Jadi kalian semua jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet loncengnya supaya dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa komennya itu saat ada iklan, bisa kalian komen. Nggak usah bertanya-tanya Pak, males lah komen. Ku sempatkanlah tolong. Udah ku cari celah nih di mana kalian cocok komen. Ah udahlah ya. Capek lagi puasa, enggak boleh marah. Hari ini kita tidak bakal marah-marah, kita bakal smile sepanjang video. Tidak bakal marah. Ingat itu. Jadi buat kalian semua jangan lupa apa tadi udah ya. Follow Instagram aku di sini, linknya ada di deskripsi. Langsung aja tanpa berlama-lama, langsung kita beli tahu isi. Puasa. Langsung kita ke videonya. Tahu dong di tahu isi. Oke guys, sekarang aku udah ada di TikTok. Langsung aja aku tengok konten kali ini. Apa itu? Bulan puasa mana ada hantu? Mana ada hantu? Itu adalah karung. Karung beras yang mungkin samar-samar mirip pocong. Nggak mungkin pocong itu. Nggak ada hantu. Itu pocong. Kayak mana mau dibilang kan? Udah lompat dia. Tengok tuh matanya, tengok matanya. Ah, ada lampu LED-nya. Ada lampu LED-nya, cobalah. Yang sampai rumah duluan menang. Oke, sampai bujang ini. Kayak mana nya kura-kura ini? Iya pula ya kan, dia kan Dodi. Rumah kok di Masuk akal. Yang sampai rumah duluan menang. Oke, katanya sampai udah di dalam dia. Next. Nasi kebuli ayam bakar 7 orang. Ngeri banget ya, ayam bisa bakar 7 orang. Bukan kayak gitu maksudnya. Maksudnya itu nasi kebuli ayam bakar 7 orang. Ada ayam bakar 7 orang. Jangan geleng-geleng dulu, bentar otak aku lagi berusaha refresh. Nasi kebuli ayam bakar 7 orang. Nampan. Nasi kayak mana itu cara mengkalkulasikannya itu? Nasi kebuli ayam bakar 7 orang. Ayam bakarnya untuk 7 orang. Bukan ayam lagi ngebakar 7 orang. Nasi kebuli ayam bakar 7 orang. Ngeri banget ya, ayam bisa bakar 7 orang. Alah entahlah, suka kau lah kak. Iya mungkin orang yang dibakar ayam, ayam dibakar orang. Next. Buat yang bangunin sahur jangan teriak. Kalau nggak teriak kayak mana? Nggak bangun lah orang. Alah. Capek. Jadi ASMR jadinya kan. Malah ASMR ujung-ujungnya. Gak kayak mana orang mau bangun. Kosak aja bunyinya. Next. Aku tidak mengharapkan rupiah. Tidak mengharapkan rupiah. Wawak nih. Aku
tidak mengharapkan emas, Intan berlian. Intan berlian, emas enggak. Dengan Waya, mana dia enggak mengharapkan itu semua. Apa yang enggak harapkan? Aku hanya mengharapkan maghrib. Maghrib, aku sudah lapar maghrib. Tahanlah, masih jam 12. Masih jam 12, sudahlah. Enggak usah mengeluh. Tenglah maghrib. Hanya engkau yang kutunggu-tunggu. Engkau penyelamatku. Jadi perut gue kenyang kalau engkau datang. Ya, perut dua ini kenyang. Entahlah. Kok nengok muka gue ini jadi ingat jam 5 kata. Jam 5. Nah kan komennya. Jam 5. Jam 5. Kita tengok videonya. Jam 5. Bangun nih orang sahur itu pas tuh jam 5. Oh enggak, udah imsa. Udah imsa. Next. Udahlah Mimi Peri ini asik dia-dia aja yang lewat ku tengok bangun sahur. Sekarang pakai apa pula? Suara alarm sahurnya bisa kayak gitu. Kalau udah kayak gini cara teriaknya enggak perlu lagi ngumpulin nyawa. Udah masuk semua nyawanya. Buat geli tai kuping aja ya. Next. Gua 3 menit sebelum imsak. Entah apa fungsinya. Kalian minum banyak-banyak itu apa? Fungsinya apa? Biar enggak haus. Kau enggak unta. Punya punu untuk menyimpan air enggak? Kau manusia. Aku dulu gitu juga. Cuman kan sekarang ini udah besar aku. Masih kecil, cuman udah besar lah. Apalah namanya itu? Remaja anak lajang aku udah. Udah paham aku. Yang ada kembung. Si kencing aja kau nanti tuh. Next. MK. Momen ketika sholat tarawih pertama banyak bidadari keluar dari rumah. Wah, sudah waktunya sholat tarawih. Aduh. Gue yang gak pernah lihat. Gak pernah lihat, jadi kaget, kagetnya kayak gitu. Gitu ya. Hei, hus. Apa ini? Kena campak ketupat mental dia ya. Ibu nggak ikut. Bukan nggak ikut, jangan ikut gitu. Jangan ikut ibu. Ini momen orang-orang melihat yang seperti itu ya. Tidak menyangka. Yang bikin SG dulu. Apa nih? Oh, ada yang bikin SG dulu. Itu musnahkan aja itu. Yang bikin-bikin SG itu musnahkan aja itu. Anak rumahan langsung keluar. Wih, introvert. Alah, yang introvert tidak suka keramaian. Otomatis mencari-mencari kau ya ke sana ya, bukan niat sholat. Next lah. Nah, dog TF is bro. Trina cat. Alah, enggak bahasa aku itu apa itu? Enggak tahulah. Besar kali mata pancing kau itu, ha? Besar kali mata pancing kau itu. Mancing apa? Naga. Ini ada foto naga nih, ha? Bukan ikan di pancingan naga ya. Ya lanjut ya. Dinko. Ini karena cinta. Dan ini karena cinta. ST karena susayang. Bernyanyi nyanyi FYP pagi. Oke. Okay. Ini lagu karena ku sayang. Karena susayang. Dan tidak boleh terlalu lama-lama mengungkapkannya. Anjah. Dan ini semua tentang hati. Jadi tidak berpikir kembali. Dan jadi telah mungkin saya ingkari karena alasan keras kembali. Iya. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau beri berbeda. Suka hati kau. Kata satu kuat atas kapal cinta terang. Ya udah. Biarkan cinta tumbuh.
sebisanya. Belum enggak apa-apa kayak gitu. Cinta dan rasa Sa itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan ditinggalkan tetap cinta walau telah bersiara. Iya, 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 bagus, bagus, bagus. Entah siapa yang telan, entah musiknya, entah muncung dia. Nggak tahu kita. Sherlock. Sampai ada yang ngajak Sherlock. Sampai ada Sherlock bang, katanya. Sebenci itu kalian nengok dia. Padahal dia udah berusaha membaca, menyanyi. Menyanyi maksudku. Jahat kalian. Next. Nengok monyet nguap awak. Ada pula EPP monyet nguap. Tak apa. Next. This is me, this is my boy, and this is my problem. This is my boy, this is my problem ya. Ketawa kau, tidur luar kau besok. Hah? Bukan besok, nanti malam ini. And this is my problem. This is my problem katanya. Enteng kali muncungnya itu. Kasih paham kak. Yuk next yuk. Freddy di 70 ribuan sudah dapat. Jualan dia cantik weh. Secantik ini ya. Oke ya. Para bunda-bunda kita mau istirahat dulu. Kita mau mabar dulu. Gak tahan kau ya. Terima kasih banyak. Dengar bunyi open apa intro Mobile Legend langsung kau berhentikan jualan kau. Tujuh puluh ribuan. Kawannya pun mancing aja ini. Oke katanya kita hentikan dulu jualan kita. Mari kita mabar. Capek kali kulihat kau. Next. Kenapa lah minum? Tahu ini motor war rusaknya nih. Kemarin di servis. Biasanya kalau rusak gini beloknya pasti ke warteg nih. Masa? Apa? Rusak belok warteg. Aduh. Kenapa, weh? Astagfirullahaladzim. Ini puasa. Motor kau rusak belok warteg. Pandai kali muncung kau itu. Cocok muncungnya dicocol oli samping ya. Eh aku nengok lah. Bisa dia belok apa pura-pura belok alah. Nyampe juga ya ujung-ujungnya. Biasanya kalau rusak gini beloknya pasti belok warteg. Aduh. Tempelek pala gua. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Alah udah yuk next yuk. Next. Apa itu? Kelas. Ngapain kau sampai atap kelas kau rekam? Nanti tak ada hewan-hewan apa di atas atap nih kadang ada. Kan? Itu enggak hewan. Jumpscare tak apa-apa ya kalian. Puasa-puasa tunjuk-tunjuk video jumpscare. Gimana mau kaget? Kita ini lapar. Kita selapar-lapar kalau kaget ya kaget. Wah. Next. Tiga manusia. Nah ini nih video aku kemarin tuh viral gara-gara dia tuh. Ada video aku yang viral pakai baju sama dia dibilang kapelan. Kakak ini nih yang apalah konten itu. Kalian tengok aja lah, kalian cari nanti. Kenapa? Bisa disalahkan. Kenapa sama lagi baju kita nanti? Nanti di komen orang lagi yang enggak. Apa yang mau gue bilang tadi? Di dunia yang tidak bisa disalahkan. Tiga manusia di dunia yang tidak bisa disalahkan. Apa itu? Tiga manusia yang di dunia yang apanya? Gak bisa disalahkan apa? Ke satu cewek. Cewek, iya pasti cewek. Gak bisa disalahkan itu. Kedua wanita. Wanita, gak... Sama itu, weh. Dan ketiga perempuan. Sorenya gak barasan datang. Udahlah capek. Ya udah mantap dah ya. Waktunya buka. Buka. Apanya dibuka? Buka puasa. Mau puasa. Bilanglah pak. Nggak usah menjerit-jerit. Waktunya buka puasa. Udah tahu orang. Orang udah tahu. Udah dikasih jadwalnya. Ada yang di handphone dan di setel azan. Udah nggak usah lagi wak. Muncung wak yang bunyi. Waktunya buka puasa. Serami itu gak ada yang megang batu. Gak ada sih kalian. Sunskin lagi.
Balah. Aduh, jahatnya muncungnya ini ya. Next. Kenapa kau, Bang? Nangis, jangan nangis. Bebalon ningus kau itu. Kok bisa ada balon? Ada balon. Anak-anak senang nih kayak gitu. Sulap yang enggak direncanakan ya. Lapar kuat. Lapar tak kuat. Kuatlah. Yang baso disanguan. Kuat. Inilah gambaran ketika tetap puasa tapi enggak sahur. Bapak ini gambarannya. Segitu aja ya untuk video kali ini ya. Udah capek kali aku, udah capek. See you the next video. Dadah. Dadah. Kayak ada yang kurang, makanya belum selesai nih harusnya. Follow Instagram aku di sini. Linknya ada di deskripsi. Thank you yang udah komen. Mantap.